Karena 4 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Halim Samudra tentunya. Seperti biasa bosku, kita akan berburu belibis lagi. Ya, ini malam kedua setelah malam pertama ya, yang video selanjutnya cuma dapat beberapa ekor. Jadi paginya kita langsung cari informasi lokasi yang tepat. Bisnya ya. Jadi alhamdulillah tadi siang ada laporan dari petani setempat bahwa ini benih padi yang baru ditebar itu dimakani belibis. Jadi untuk teman-teman yang menganggap belibis itu bukan hama, jadi silakan main ke sini ya. Tuh, nanti saya video. Ini adalah benih padi yang baru ditebar beberapa hari. Ludes ya, dimakan belibis. Jadi itu keluhan para petani. Jadi belibis itu makan padi yang sudah yang baru ditebar untuk benih, dan juga padi yang udah menguning. Udah mulai menguning, terus dia banjir, itu dimakan sama belibis. Kalau cuma 1-2 ekor enggak terasa ya. Cuman kalau jumlahnya ratusan itu bisa gagal panen, teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya. Belibis itu hama. Di sini hama. Mungkin ada beberapa tempat yang tinggal beberapa ekor, jadi tidak dianggap hama. Kalau di sini masih dianggap hama. Bahkan oleh para petani sering diobat ya, pakai obat apa namanya, puradan kalau nggak salah. Jadi saking banyaknya diobat daripada mati, mubazir kalau pada mati ya. Lebih baik kita tangkap saja, bisa dikonsumsi, sebagian bisa diuangkan ya. Oke teman-teman. Saya tunjukkan ya. Tadi saya sudah survei di sini, banyak sekali bulunya. Ini lihat. Ini bosku, bulunya. Tuh. Tuh. Tuh banyak sekali bulu-bulu bekas ya. Tuh. Tuh. Situ. Tuh. Tadi sana saya sudah cek, sebelah sana juga banyak sekali bulu-bulunya. Jadi turunnya sekitar sini. Jadi belibis itu enggak langsung turun ke sini. Ini tempat makanannya ya. Turunnya sebelah sini dulu. Kemudian dia jalan atau berenang menuju tempat makanan yang dia makan ya. Di sini nih benihnya ya, nih sebelah sini habis teman-teman, sebelah sini ludes habis, tinggal yang sebelah sana tuh ya, kelihatan kan tuh. Tuh, terus untuk teman-teman yang suka konten berburu, jangan ditonton video ini ya, silakan cari video yang lain yang gak suka berburu. Sudah saya ada notifikasi di awal ini konten berburu, kalau gak suka silakan tinggalkan. Ini untuk yang satu hobi saja. Nih habis, sebelah ini habis, tinggal yang sebelah sana. Oke ya, untuk mempersingkat waktu kita persiapan pasang jaring, tapi matahari masih terik. Si tendanya nanti mau di situ. Oke, seperti terus. Oke, alhamdulillah bosku ya. Baru selesai pemasangan jaring ya. Nih. Ini
Alhamdulillah sangat-sangat menguras tenaga ya, karena tadi nggak pulang ya, air cuma 2 botol aku, tinggal sisa 1 botol lagi teman-teman. Karena waktu pemasangan tadi cuaca masih panas, sangat melelahkan, jadi minumnya banyak. Ini nggak tahu nanti malam mau minum apa nih teman-teman. Ini anginnya kencang juga, jaringnya masih belum stabil ya, masih cekacakan, masih abstrak karena anginnya kencang tuh. Nanti mau setel ulang lagi ya. Ini agak reda. Ini saya cuma berdua sama ayah saya. Ada di sana beliau. Adik saya di sebelah sana. Ya. Tuh mendungnya teman-teman. Perjalanan dari rumah sekitar 4 jam sampai 5 jam. Kemarin 4 jam karena santai ya. Lumayan jauh ya teman-teman. Oke. Oke bosku. Sama sweater ya. Ini kabel panjang ini. Mobilnya untuk menaruh. Tarik ke tenda ini. Ayah saya. Dari saya masih TK. Masih optimis ya. Tahun 90-an. Masih pakai lidi aren. Saya ingat dulu sering diajak. Sekarang udah pakai jari. Teman-teman, ini habis bosku turun dulu lagi itu ya Allah. Nah, udah enak kubangan kamu, kubangan petang tapi petangan tidur ini mana ya? Gimana ya? Kuatnya. Volumenya gimana? Teman-teman, tiga. Temannya masih putar-putar. Ora-ora. Ngantong. Temannya putar-putar. Teman-teman. Diserbu belibis. Itu belakang mana pak?
sana 4 teman-teman. Tinggal turunnya teman-teman, itu yang di bawah yaki-yaki tuh, putar lagi. Iya, pokoknya pasang mana pak, selanggunya pak, selanggunya pasang kono, pasangnya kan yang kono. Masih 7 teman-teman. Tuh temennya yaki-yaki sayangnya. Tuh, putar depan itu. Mendungnya gelap bosku. Oke bosku, ini makan malam dulu ya. Anginnya kencang. Mau hujan lebih, kita masak di dalam tenda karena anginnya kenceng. Kita goreng burung peko, masak nasi. Nasinya kurang air tadi jadi agak keras, mau dibikin nasi goreng aja. Nah, goreng burung. Poinnya ada di belakang. Lebih lumayan lah tadi berapa. Oke, malam bosku, bukan malam, burung goreng, nasi goreng, sama kualinya, apa nggak bawa piring, apa lajannya, nasi goreng. Cuaca masih kenceng, anginnya kenceng. Habis belum datang. Udah 7:30. Burung ini cekukur dagingnya, cekukur mantap. Wah, sudah ke? Ini poin kita malam ini. Berapa? 6 apa 7 itu ya. Sama kecil-kecil. Wah, kong. Nah, ikan gabus di situ tadi, teman-teman. Buangan rawa ya, kambang namanya. Di saya senter ada ikan gabusnya 2, yang di sini 1. Saya bacok tadi mana hilang. Ini burung agak susah juga di sini teman-teman. Ya,
mudah-mudahan sampai pagi banyak ya. Ya bosku, ini sudah terang ya. Pukul berapa sih? Pukul 6 kurang 7 menit. Tuh, alhamdulillah bosku. Tadi gak sempat merekam ya. Tuh, kelihatan gak? Nah. Tuh. 2, 3, 4. 4. 4. 4 ekor. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tuh. Alis kuning. Empat ya, bosku ya. Oh, nah enggak dalam. Yang dihajar pantongan atas. Oh. Oh, tujuan terutnya. Adik saya sebelah sana ya. Enggak tahu poin apa enggak. Hujan semalam. Hujan. Oke, saya ambil dulu ya bosku ya. Lumayan bosku. 4 ekor ya. Tadi ada temennya 4 muter-muter. Karena ini turun duluan ya. Biasanya 4. Masukin wadah. Satu. Mantap nih. Selamat pagi bosku. Sudah cerah ya pagi. Tuh mataharinya udah tinggi. Kita agak kesiangan karena tadi masak-masak ya. Alhamdulillah. Walaupun gak terlalu ramai masih dikasih rezeki burungnya. Berapa ekor itu? Gak di bawah. Yang kuat-kuat. Lipisnya itu di sana. Kita cek dulu. Motor saya sampai parah. Ini 2, 3, 4. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor teman-teman. Lumayan lah ya. Daripada acong. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video-video saya, terima kasih dukungannya selama ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.